Halo, selamat datang di Omobus ID, membahas tips dan trik game Mobile Legends Bang Bang. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, hari ini kita akan membahas hero Kufra. Ya, kalian bisa lihat master code di aku udah penuh yang di pojok kiri atas itu. Oke, langsung saja untuk chapter pertama, Kufra menggunakan spell curse dan akumulasi 25 HP regen. Yaitu kalian bisa lihat yang di panah spell curse itu adalah pasifnya. Jadi setiap 12 detik serangan Kufra itu akan jadi range, jadi ada lingkaran dan dia akan melemparkan perbannya itu, dia lempar dan akan balik untuk regen HP-nya dia. Nah, ini kalian bisa yang lihat yang dilingkari itu cooldown-nya 12 detik. Itu aku percepat ya, guys. Nah, ini skill ini tidak hanya ke hero aja yang ngeregen, jadi ke minion juga bisa, ke monster hutan juga bisa. Nah, untuk chapter 2 dalam 5 detik menggunakan Tyrant Revenge dan knock up musuh lalu kill atau assist. Jadi setelah kalian cat lempar diri ke musuh, musuhnya itu akan knock up dan kalian apa ya, bisa kill atau assist ke lawannya. Langsung ke chapter 3, yaitu menggunakan bouncing ball dan mengeblok enemy dari menggunakan blink. Nah, jadi kalau dia bouncing ball, kalau musuhnya ada yang mau ngeblink lewatin dia itu nggak bisa, akan mental ya. Contohnya Fanny ini dia akan mental ya. Jadi Kufra ini kayak counter Fanny banget. Gak hanya Fanny, kayak Lancelot, Hayabusa bisa. Nah, untuk di chapter 4 menggunakan Tyrant Strike dan memberikan stun pada 3 musuh. Nah, kalian bisa lihat ini, kalau skillnya ini bisa diarahin yang ada tandanya. Nah, kalian bisa stunnya ini akan diberikan jika musuhnya itu kena tembok. Kalau musuhnya nggak kena tembok, dia nggak akan stun. Nah, kalian bisa kombinasikan dengan flicker, contohnya kayak tadi yang sembunyi dulu di rumput kemudian 10T kepada musuhnya ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys untuk video ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk ketik di kolom komentar.